Pemirsa, polisi membangun 33 titik pemeriksaan untuk mengawasi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Polisi mengutamakan penertiban secara humanis dan persuasif, meski masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Aparat gabungan TNI Polri mengawasi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kawasan Pasar Jumat yang merupakan perbatasan kawasan Jakarta Selatan dengan Ciputat, Tangerang Selatan. Tim pengawas memeriksa kendaraan yang melintas sekaligus menyosialisasikan aturan PSBB dalam berkendara. Aparat gabungan mengutamakan penertiban secara humanis dan persuasif jika menemukan warga yang belum menaati PSBB. Seluruh penumpang dan pengendara wajib menggunakan masker dan penumpang dalam mobil dibatasi hanya 50% dari kapasitas yang diperuntukkan. Masyarakat sudah mulai menyadari, ya, mulai sadar dan adanya suatu peningkatan. Dari hasil pengecekan tadi, rata-rata sudah menggunakan masker. Kemudian social distancing mayoritas sudah mengerti. Tetapi masih ada 1-2, ya, masalah social distancing ini mereka masih duduk sama-sama di depan, padahal aturannya untuk kendaraan pribadi itu 1 di depan, 2 orang di belakang. Dan ini mayoritas masyarakat sudah disiplin, ya. Sementara di pos pemantauan Duren Sawit, Jakarta Timur, polisi membagikan masker bagi pengguna jalan yang tidak menggunakan masker saat berkendara. Polisi juga memeriksa jumlah penumpang di angkutan umum agar tidak melebihi kuota berkendara yang telah diatur dalam PSBB. Polda Metro Jaya membangun 33 titik pemeriksaan atau checkpoint di Jakarta untuk mengawasi jalannya aturan PSBB. Titik pemeriksaan berada di wilayah perbatasan menuju DKI Jakarta dan perbatasan antar wilayah administratif Kota Jakarta. Pemantauan dimaksudkan untuk memastikan warga Jakarta memahami dan mematuhi aturan PSBB. Berdasarkan pantauan lapangan di hari kedua pemberlakuan PSBB, masih cukup banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Padahal aktivitas luar rumah yang diperbolehkan sudah dibatasi oleh aturan PSBB. Tim Liputan iNews melaporkan.